Sian Bapak Maria 100.000, sian Sisitong 50.000, Bapak Binsar 20.000, tulang si Ruhut 75.000, sian Umak Nisi Saur 20.000. Emang lah 20.000 ini Umak Nisi Sauron. Ih alih rumahnya benda baru, hilang kurna yang lu di pasaran. Temak nak pisi mengajungi baju permodeng ni amun alih temak rapok lu terhilala belanja sebulan. Abu ya non, terlalu lupa non, gue lupa non krim batau sehari non. Tema tema. Biar ada yang balas ibu ramon, ibu harus aku dapur. Wanu mau selanjut namo, acine panadingmu, ibu harus aku dapur. Ih, seneng mengedungi non. Ibu asal nak si mengedung si pitaan. Hai emang dia pikir dah orang-orang mati lama. Si mengedung naus. Oh. Ayah mahu selalu mengedungi pita. Ayah dia pikir horo. Horo aku nak mengaku nama. Boleh dia mengedungi horo lah. Horo tu tanaman ni nak mak kalau mengedungi horo. Apa lah horo tanaman yang mengaku mengedungi tu si. Asal apa asal si mak ni jangan memer ko. Si mengedungi naus. Ia pikir horo. Lak mau repikir dua si mata ni. Dan demi mula kamu ngisah tanaman anak sebab ho. Di bawah gua seram, asal yang asal dipikir ke si tanggaan, asal dipikir hujan mulai besok. Atau pasing jo. Sonita. Dan ibu tuh nggak balik butuh piring kau turisan. Sasa joho, mengalupa joho, merubah joho. Sasa mengalupa, mengalupa, yuk mengalupa. Masuk berak kau isi. Mengalupa, mengalupa. Wow, si anak isi mengedungi, mengedungi. Ibu kerbau, kerbau, negeri biasa, rumah ini. Cuma mama merek kau. Dan dapat kayak aku mulai semangat dulu. Tak tambah hebat kamu. Lagi tadi pergi tetangga, kalau nak ribut. Orang bila-bila jolok kui. So, tengok dah hotel aku janggol lah, kau. Maaf, kau baru bawa kau suara ni? Mana mengedungi kau isi? Sabar mau manggi. Mana pula buat teruk anda? Baik, mak, kari mak. Pita. Pita, baju kopi, ngaruh paribenon. Pita. Oh, halo kak. Nah, buat kalian dulu, pariben. Besok ini mah pariben di pas tadi nih, mohon. Iya, betul. Bisa lah, ya. Ya, betul. Ini kak. Iya, betul.
Leban, kamu baju malam naram lebay jawon. Aduh, pakai cuma darah nih. Kalau sudah kasih ayam. Iya, dia bilang. Ah, sih, taruh gede. Kan bisa ngomong tadi, Bang. Bah, habis banjir, langsung aja di sembar serau-serau peti. Soalnya ibu taruh bau, kan? Tak sopan. Jadi, baru kangen nih, anak amang buru, dok, neburu, Leban. Kalau namburu mu na periban, lagi di bagas par saya terbit ikion. Iro bena urutu bagas muno, lo patek dah nama rapok roh hami periban. Jadi, adong do dilian namburu mu na sautik. Yes maruh hamu na majero di periban. Musa mati periban. Mau lihat tema periban, jelas saya tumi bu mama lumpar saya tumi nabur. Oh, lupa periban sih. Alin melihat atau hiban, lawat tidak do nabur? Dah, periban dah, dah dah tu. Pak, hiban tu dah kerja pak kita. Oh, lawat aja lebih main hiban. Jadi dokter ni ramai tu je. Hmm, ini lupa periban. Tetangga aku nak sehat atau malu? Oh, lupa periban. Buat sahur nasi periban. Tang nama gua periban. Marsu buat arung kali dulu periban. Dang mungkin periban. Oh iya doh, malu dong arung. Bu kita suka merdekan itu oke. Bu periban. Soalnya macam tiban tukang merjus stok hijau. Arung periban. Buat sama lama-lama bu ibu periban. Nah iya doh. Dang mau biar apa periban? Paling pameran di Pariban, Dwi. Oh iya dong. Atong, mula mau dah? Wah, ini mula sama Pariban. Oh loh, mula mula mau dah? Oh, tong mau aja mau jatah Santa deh. Oh loh. Kak Santa! Ini mula Pariban dong. Kak Santa, Pariban dah? Oh, Pariban. Mana sudah Pariban? Oh, Pariban. Mana-mana Pariban di jalan-jalan? Oh, Pariban. Kalau memang kita lebih berat kok, atau roh dari mana sih? Ngaji ngomong selor-selor pedek kok. Neng baru ini ngaji nanti, ngomong selor-selor pedek kok. Sama nih, ha? Suatu kubur kok keluar sih ngomong dari mana dah? Ali berat kok terkating sih horasi, rumah kita lebih ngomong selor-selor pedek kok. Kenapa sih apa yang bagi bisa ngomong nih? Atas sih roh kamer kok, dan tak kalah sih roh kamer kok. Kok itu masih dari kerja mulu? Kenapa lo masih ditang sih rumah kita di kerja mulu? Kok pedek tau diri lo nggak tinggal di jamur? Cucu gak sih? Sarang udahmu. Kita silakan. Udah menggitu, lu pasti bisa ngayangin berat kok. Gue mau sehat. Masa mesti sasat hidupku. Mana mama-mama. Saya aku sendiri pada ngomong-ngomong yang menghidam. Salah sama. Salah terus menilai. Menilai siksa-siksa kakak hidup terus. Ini periban si Pita. Si Pita? Oh. Makin, ngalau si Pita lo halen, naban. Main tu dia pulang, sipo. Baru periban kita. Sok. Saya nak tarik aku rakut tuhan aku lah, aku. Kelewat aku beri gitel mu. Lah si kamu rok kata. Sok cantik ku soalnya bagai musik kok. Tante, orang periban tak kak? Yang jual ni, ya. Jangan lupa lu ngurung kurang lah aku. Begitu lah, pasti lu sekolah yang nih. Maksudnya ini kata alih, begitu lah itu bawa. Daripada ngeri aku boleh begitu lah kok. Kayak lewat aku berek kok. Suatu keluar aku berek sana, sangat keluar aku sana. Aku kujang gula ya aku berek. Bila perlu aku sopor, aku cumi ya. Sana segal aku tau. Berapa ribet kakak? Suku matuh kakak.
Bah, kok di pariban? Masa aja pariban? Kan pola pariban, ini apa pariban kita? Ada lah anak ini orang leknya. Kan porsi ya si iban yang baru. Kan lah anak ini iban baru dope. Kan mungkin lagi mana, kan anak tarik yang ada jamin yang lama ada deh. Kan kalau tiba-tiba lagi yang dohot halik naruh bereng, bawa mar kereta doh lagi bereng. Dok apa kan? Ada yang tulis aku naruh ben. Bang mar dadah ini ada topin pariban. Atau beta maaf lagi dong, ada ngurus aku lagi dong sibuk aku. Hehe, lu apa pariban? Arang jadi kucurongan. Mana nanti ke mati dok, apa pariban? Oh, Allah pariban. Lanjut pariban dah. Mulai pariban. Pariban? Oh, lu pariban. Mbah gua mau pita. Pas tadi sore sore. Ya mau gua ho. Gua saka. Gua soalin nasi salak kakak au. Apalagi Kak Santa. Dah kira dia perlakuan dah kau. Dah kira perlakuan aku sebagai adiknya. Eh, saya mau tahu siapa kamu cumi yang memang sore ku ho. Dan di foto sama dia pengalaman ini mak menahinan. Makan apa di rumah kalau nih hilang udah dah siapa ho. Lo isi saya di foto ini mas, sama dia pengalaman ini nang desa. Lo kan pengalaman ini nang misal kepala kom. Siapa tahu. Alah nih hilang mu dia mau tinggal ke bapak. Tak tinggal ke bapak tak umak pas siapa tahu. Benar yang masuk besok besok kok. Kalau boleh lebih tangis sih ho. Lagi kau merengir mata mis. Kalau kalau ngosong nang mi ho. Atau terlibat mata mis. Kalau ngaya dapat kata terlibat kau masih saya mengadu mengadu ya sih ho. Dan di bawah kota di ngoto, kan di ngoto dan juri sama diri nak temen dulu yang nani umat nyo. Karena di pangkala kau ni wakno nol, gak tadi nama gitu ni, saru pas ngomong pangkala kau nama gitu. Saru kata semua ni nami, mo. Masa ni kan? Tangan. Iya, cuma. Harbom sih pengalaku nak roti mana? Tiba-tiba lama bulu nengahap nengejung buat juci. Lagi peri bu dibikin di tanggar non. Tung dipikiran non nani aku abis soal ni. Kakak om, kakak ni muda pek sama ho. Aji mula nengejung. Jadi iya orang ni. Nak bisa tangis lagi. Nak buat kesudah turun makan endok ni kak sampai. Malu tu mana? Salah aku. Ikut tu ada paling besar nak kan? Tahu tu untuk apa besar? Cik aku mulai dah gila. Mana nasi sengseng sangat sangat lor. Tahu mau tahan sangat. Soalnya enggak sih kata apa nama kakak Andi. Kau nggak tahu kata apa sih orang kamu? Oh be, oh udah soal kata Santa. Ada apa yang buat kata orang aku? Kau ada tangi tangi bisa tak? Ada kami tuh, cuma kesalahan itu lah. Kamu boleh soal. Nggak bisa tangi soalnya. Milih kita di bagi tangga. Mau Andi milih? Beta beta, jual lebih jual tetap. Kita mau jadi zombie ya? Padu lama tu udah jadi zombie. Mana buat tu lah? Eh, wah, sesungguh ni hosan tak tuang kimo. Ah, angkut. Di foto kamu do, hata tidak dua-dua nama do. Tak pulon ni aik do. Yang go namarha maranggi lapatanna dang boy adom manirang nasamuda
nang peso sa da ina na manubog kamu. Hamu do sugot, hamu do haduan. Jadi, marsian juo mamu da bere. Da santa. Jadi, mulak maju tulang da bere da. Burju-burju mamu di sono nang be semar badai. Anak-anak tulang dah. Oh, lo kere.